Mandalika untuk menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika. Menjelang MotoGP Indonesia 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit, 19 kontainer logistik untuk kebutuhan balapan telah tiba di sirkuit Mandalika, Senin 9 Oktober 2023. Hari ini telah dilakukan pembukaan pelepasan segel oleh Bea Cukai. Kontainer yang dikirimkan ke sirkuit Mandalika ini memiliki berat kurang lebih 500 ton. Pengiriman barang logistik melalui beberapa jalur, dari laut melalui Tanjung Perak dan Tanjung Priok. Sementara jalur udara melewati Bizam atau Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid dan Bandara Soekarno-Hatta. General Manager Aplog Antono Widiagdo menyebut mayoritas barang yang masuk menggunakan jalur udara adalah motor para pebalap. Sementara itu penggunaan jalur laut ialah untuk mengangkat barang hospitality pebalap. Beberapa pembalap MotoGP juga terlihat akan segera menuju Mandalika. Salah satunya Alex Espargaro. Pembalap Aprilia tersebut terlihat sedang bersiap-siap menuju Mandalika bersama keluarganya. Dalam unggahan Instagram dia, dalam instastory milik Alex Espargaro, juga terlihat sudah sedang berada di bandara dan menuliskan caption, "DCN Doha Jakarta Lombok." Pembalap Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo pun, yang usai bersenang-senang di Bali, juga terlihat akan segera menuju Mandalika. Terlihat dari postingan Instagram story miliknya, dia diberi salam perpisahan oleh hotel tempat dia menginap dengan taburan bunga angka pembalap Yamaha tersebut dan tulisan El Diablo. Dia juga menuliskan caption, "Thank you so much Indonesia people is so cool. Soon Mandalika," tulisnya. Alex Rin, pembalap LCR Honda Team juga telah berada di Jakarta. Keberadaan dia di Jakarta dapat dikonfirmasi dari unggahan Instagram story miliknya. Dia membagikan foto gedung-gedung dan menuliskan lokasi Hey Jakarta. Uniknya, dia bukan menulis Jakarta tapi dia menulisnya Yakarta. Dia juga terlihat menyempatkan dirinya ngopi di salah satu tempat dia menginap di Jakarta. Tak kalah lucu, Alex Rin langsung mengklarifikasi tulisan Yakarta menjadi Jakarta. Dia mengunggah dalam Instagram story-nya dirinya yang sedang bertelanjang dada dengan caption Jakarta no, Yakarta sorry. Sambil menambahkan emoji ketawa minta maaf dan bendera Indonesia. Ternyata tak cuma para rider MotoGP yang sudah berada di Indonesia, namun turis mancanegara juga mulai berdatangan ke Mandalika untuk menyaksikan MotoGP Mandalika yang kurang beberapa hari lagi dimulai. Terlihat para turis mancanegara tersebut membadati jalanan di Mandalika dan rumah makan sekitar Mandalika. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.